Halo, Mbak Mike. Selamat sore. Selamat sore. Perkenalkan, saya Wandi nih. Mbak Mike, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai doom spending. Dan sekarang lagi rame di medsos. Dan mungkin juga jadi fenomena di Gen Z sama milenial nih, Mbak Mike. Mbak Mike, kalau misalnya nih Mbak Mike, perbedaan doom spending sama istilahnya boros lah kalau anak-anak zaman dulu tuh apa nih? Apakah ada perbedaan atau justru karena memang ini istilah yang baru dan mungkin juga terjadi di generasi sekarang begitu? Ya, doom spending yang lagi tren sekarang itu memang ada penyebab atau ada kriteria khusus lah. Kalau boros itu kan bisa karena berbagai hal ya. Karena lagi diskon, kita kepengen beli, jadi boros. Tapi kalau doom spending ini ternyata saya baca dari beberapa referensi dan pengamatan juga dan pengalaman menghadapi berbagai macam polanya klien itu. Jadi dia lebih pada kekhawatiran. Kekhawatiran mengenai masa depan. Nah, doom spending ini kekhawatiran mengenai masa depan ekonominya mereka. Ya, masa depan ekonomi seperti situasi ekonomi negara kita, takut kena PHK, kemudian juga mungkin bencana alam gitu. Yang sifatnya itu karena kekhawatiran mengenai masa depan keuangan yang suram begitu. Nah, yang anehnya depan, itu. Ya, anehnya itu kan khawatir, jadi nggak mau mikirin gitu. Jadi maksudnya kayak, aduh, daripada khawatir, mendingan kita nikmatin apa yang ada, nikmatinnya itu pakai belanja yang tidak terencana gitu. Nah, cuma agak menarik juga ketika misalnya si Gen Z atau milenial ini khawatir, kok justru kekhawatirannya disalurkan dengan belanja atau mungkin juga mengeluarkan hartanya hari ini begitu. Ya, itu kalau kalau nggak salah ya, saya pelajari di beberapa buku psikologi itu. Jadi, setiap manusia itu punya mekanisme untuk melindungi diri, termasuk melindungi emosi. Ya, melindungi emosi ini, jadi kita itu manusia secara alamiahnya ya. Kita nggak kepengen susah, Mas. Kalau berasa susah ya nggak kepengen inget. Kita kepengen inget itu momen-momen yang indah, momen yang tidak indah kita tidak pengen ingat. Siapa yang kepengen ingat, ya kan? Tapi yang indah maupun yang tidak indah itu kan sebenarnya bagian dari kehidupan. Cuma manusia itu termasuk saya kepengennya yang enak-enak aja. Hampir semuanya seperti itu, ya. Nah, ada kalanya pengen yang enak-enak aja, ini salah satunya berdampak terhadap doom spending ini. Jadi dia tidak ingin memikirkan suramnya keuangan masa depannya gitu, ya. Jadi dia ingin menikmati uangnya itu sekarang karena ingin melupakan kepedihan hatinya lah, ceritanya begitu. Ingin melupakan sebenarnya itu mekanisme pertahanan diri. Nah, ini kenapa terjadi di Gen Z, kebanyakan di Gen Z ya, dan mungkin juga sebagian di milenial. Kenapa terjadi di mereka begitu? Padahal kan mereka karena secara apa ya, secara informasi atau mungkin secara pengalaman mungkin ya ini tidak sampai mengalami atau mungkin juga kepikiran kayak di krisis global yang menimpa dunia begitu. Pengalaman hidupnya belum sebanyak generasi X kayak saya, Mas. Kita kan udah mengalami berbagai krisis ya. Wah, udah nggak kehitung lah yang namanya krisis gitu. Seumur saya itu udah setengah abad, udah nggak terhitung ngalamin krisis. Alhamdulillah baik-baik aja. Dari yang titik tertinggi sampai titik terendah, bounce back, alhamdulillah gitu ya. Dengan berbagai upaya, kita jadi tahu gitu cara kita bertahan itu seperti apa. Gen Z sama milenial ini kan rata-rata mungkin panjang sepanjang-panjangnya usia juga paling 32 tahun ya. Ya 2, 35 gitu. Pengalaman hidupnya belum. Iya, jadi krisis lagi pula ketika kita bicara milenial sama Gen Z itu, kehidupan orang tuanya sudah lebih baik daripada kehidupan ekonomi orang tua zaman saya dulu gitu. Sehingga mereka mungkin
terpapar terhadap apa ya, terhadap kesulitan kesulitan apa ya hidup. Contoh misalnya, kalau sekarang semua orang, anak kita dulu nggak punya HP nggak apa-apa ya, jadi nggak khawatir mau ketemu temen juga nggak khawatir nyasar, pokoknya ketemu di warung ini jam segini titik pasti ketemu. Yeah. Kalau sekarang nggak pakai HP nggak bakalan mungkin bisa keluar, takut kan? Iya. Yeah. Okay, nah, okay. Jadi ya, terlalu khawatirnya seperti itu, makanya dia doom spending. Oke, okay, oke. Okay. Nah, apakah juga ada faktor dari media sosial nih, Mbak Mike? Karena kan ya tadi setiap orang juga, hampir setiap anak sekarang sudah pegang HP begitu, dan semua informasi ada di situ gitu. Makin banyak informasi, belum tentu makin bijak, Mas. Makin banyak tahu, bisa jadi makin banyak takut. Ya. Makin banyak informasi itu bisa jadi malah jadi beku gitu, nge-freeze gitu. Aduh, yang mana nih ya, yang benar, yang mana yang harus didengarkan, yang mana yang harus dipilih, karena terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak pilihan. Makanya kedewasaan itu penting karena kita perlu menyaring. Gitu. Nah, kemampuan menyaring ini biasanya memang jalan dengan bertambahnya kedewasaan kita. Tapi yang namanya kedewasaan itu tidak selalu linear dengan semakin bertambahnya usia, gitu ya. Jadi anak muda pun bisa bijak asalkan dia menyaring informasi yang dia terima, karena tidak semuanya itu bisa berdampak positif. Oke. Nah, kira-kira wajar nggak sih, Mbak Miki, ketika misal Gen Z itu melakukan doom spending karena memang dia sekedar ingin melepaskan kekhawatirannya gitu. Sampai sejauh mana kewajaran itu harus di stop gitu, Mbak Mika? Doom spending itu tidak wajar ya, jadi jangan doom spending itu sampai mana ke batas kewajarannya. Kalau udah doom spending itu belanja karena khawatir, belanja itu karena kebutuhan ya. Oh, bukan karena belanja karena khawatir. Nah, itu kunci juga ya. Doom spending itu sudah tidak bijak. Contoh misalnya numpuk barang ya. Apa istilahnya tuh, karena takut beras, nggak kebagian beras gitu, misalnya terjadi kelangkaan, jadi kita menumpuk ya, istilahnya hoarder ya, numpuk barang gitu, menumpuk stok. Itu kan terjadi karena kekhawatiran ya. Mengantisipasi itu beda dengan over worried gitu, itu sangat berbeda. Kita tetap harus siap-siap, tetapi jangan sampai over gitu, jangan sampai terlalu khawatir ya. Overspending atau doom spending itu sudah overspending dikarenakan kekhawatiran, itu sudah tidak bijak. Kalau begitu, yang bisa ditoleransi itu yang seperti apa sih? Satu, untuk pembelanjaan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan kita dulu ya, bukan keinginan kita, apalagi karena khawatir ya. Kemudian juga kita juga mesti melihat selain tadi kebutuhannya ya, kita juga perlu melihat apakah nanti penggunaannya ini apakah memang sudah sesuai dengan, maksudnya begini, situasi kehidupan kita gitu ya. Jadi kebutuhan, situasi kehidupan kita ya. Kemudian juga perlu memikirkan begini, sumber daya kita ini terbatas ya. Kita boleh alokasikan untuk berjaga-jaga, tapi juga jangan lupa ya itu bahwa kehidupan kita, terutama Gen Z dan milenial juga kan masih sangat panjang, masih puluhan tahun gitu. Sehingga jangan sampai uangnya itu, sumber dayanya itu habis hanya untuk spending saja saat ini, tapi lupa untuk masa depan. Oke, oke. Artinya kalau bicara risiko finansial, Mbak Mika, kira-kira doom spending ini akan membuat seperti apa? Apakah memang akan jatuh miskin selama dia hidup atau seperti apa nih, Mbak Mika? Saya lebih kepada dampak negatif secara psikologisnya ya. Karena itu jadi gini, itu orang yang doom spending itu, seberapapun uangnya dia tetap khawatir. Artinya bukan jadi, soal finansial di sini ya, lebih ke psikologi ya? Lebih ke psikologi, karena dia khawatir terhadap sesuatu yang terlalu khawatir gitu ya, over khawatirnya, bukannya hati-hati tapi terlalu khawatir terhadap sesuatu yang belum pasti. Okay. Gitu. Kalau yang belum pasti kita mesti hati-hati, tetapi kalau para parno istilahnya begitu ya. Parno sampai kemudian
aduh nggak pengen inget deh, sampai kayak misalnya begini, orang punya utang kebanyakan, dia sampai nggak mau ngelihat tagihannya karena takut ngelihat banyaknya tagihannya dia. Jadi dia nggak mau pikirin, nggak mau buka, sama psikologisnya kayak gitu juga doom spending. Takut kepada masa depan sampai karena misalnya tekanan nggak kepengen apa, aduh susahnya kehidupan, mikirin, aduh udah deh nggak usah mikirin mesti punya rumah gitu, karena kebayang udah sulitnya pengen punya rumah, jadi dia nggak kepengen mikirin itu, akhirnya dampaknya dia nggak bisa, nggak mau nabung untuk persiapan memiliki rumah. Nah itu kan sudah jadi berdampak negatif gitu terhadap keuangannya dia. Artinya memang ini juga berbeda dengan FOMO ya, maksudnya tidak mau ketinggalan, itu masuk ke doom spendingnya nggak, Mbak? Tidak, kalau FOMO itu fear of missing out ya, contoh misalnya, ya memang ada fear, doom itu juga ada fear, ada takut ya. FOMO, fear of missing out juga ada rasa takut ya, cuma bedanya itu kalau FOMO ini bukan karena khawatir akan masa depan, tapi karena takut ketinggalan, takut kehilangan. Contoh misalnya, lagi diskon, baju lagi diskon, dia beli karena takut ketinggalan diskon, padahal nanti sore juga diskon lagi, sama. Kemudian orang yang investasi saham, ngelihat orang pada beli, ya kan? Pada beli rame-rame, harganya semakin naik, dia takut ketinggalan, akhirnya dia beli di harga yang terlalu mahal, itu FOMO. Tapi bukan karena khawatir, yang sifatnya dipicu karena rasa stres akibat kesulitan ekonomi. Nah, Mbak Nika, kira-kira apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara mengatasinya walaupun kita banyak uang tapi kita masih melakukan doom spending gitu. Nah, apa yang harus dilakukan nih? Oke, mungkin banyak uang sih menyenangkan ya, tapi mungkin punya uang lah gitu ya. Punya uang, punya penghasilan tapi masih khawatir. Jawabannya adalah ya bukan masih khawatir, terlalu khawatir gitu ya. Terlalu khawatir. Jadi rasa hidup tidak tenang. Tidak tenang, itu kan berakibat kepada istilahnya apa ya, well-being ya. Well-being itu state of mind, state of mind itu seperti mindset lah gitu ya. Kita rasa tenang, rasa takut, rasa aman gitu ya. Punya duit, punya penghasilan tapi tidak pernah merasa aman gitu. Sementara ada yang pas-pasan aja tapi dia oke gitu, karena dia kira-kira dia bisa, dia punya keyakinan diri gitu. Jadi orang yang doom spending ini dia keyakinan finansialnya ya, bukan situasi finansialnya, keyakinan finansialnya itu kurang cukup gitu ya, kurang. Nah, supaya bisa lebih yakin berarti dia harus menata gitu ya. Orang yang dia khawatir berlebihan biasanya karena dia tidak memiliki gambaran terhadap situasi. Gimana caranya biar siap? Buat perencanaan keuangan, buat perencanaan belanja ya, mulai dari yang kecil-kecil. Contoh kalau belanja kita harus rencanakan dulu ya. Jadi biasa merencanakan itu kita jadi kebiasaan, kayak kita mau pergi ke sesuatu tempat yang belum pernah kita datangi dan kita punya map atau kita bawa Google Map lah, sehingga kita yakin bahwa kita akan sampai ke sana, kita tahu mesti belok mana, jalan mana yang macet gitu, sehingga kita yakin bisa sampai ke sana. Perencanaan keuangan juga begitu, untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi ya, di mana dia bisa berdampak kita doom spending. Jadi kita tidak mau mikirin, pokoknya kita ingin melupakan dengan belanja aja. Kita jadi berbuat sebaliknya, yaitu kita merencanakan bagaimana supaya kita bisa siap menghadapi berbagai situasi yang sifatnya kritis secara keuangan. Oke, terima kasih Mbak Mika. Intinya keyakinan finansialnya yang kurang cukup dan harus dibangun untuk itu ya. Jangan sampai terlalu ya, punya perencanaan khawatir gitu keuangan. Ya, kalau nggak mau khawatir, bikin perencanaan keuangan ya, bagaimana supaya bisa kekhawatiran itu bisa diatasi. Contoh, khawatir kena PHK karena adanya kecerdasan buatan ya, khawatir kita dipecat dari perusahaan, pekerjaan kita diganti ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa secara keuangan menyiapkan dana darurat ya, 3-6 bulan. Kedua, kita bisa upskilling skillnya kita. Kita belajar bagaimana prompting engineer misalnya, sehingga kita tetap relevan terhadap di industri di mana kita bekerja. Begitu.
Oke, terima kasih Mbak Mikarini. Terima kasih juga Sobat Medcom yang terus memantau obrolan kita. IG ini juga nanti akan kita bisa saksikan di IGTV-nya Medcom.id dan di YouTube juga ada, Mbak. Terima kasih Mbak Mika, terima kasih Sobat Medcom. Selamat sore. Terima kasih Sobat Medcom. Selamat sore. Ya.